Dari banyak perjalanan yang saya telah lakukan, pertemuan singkat dengan seorang sahabat sungguh telah membuka wawasan dan sudut pandang saya. Dari dia, saya memahami bahwa kitab yang Allah turunkan untuk umatnya ternyata mengandung ilmu-ilmu luar biasa. Kitab yang selama ini lebih sering saya simpan di laci meja, ternyata bukan hanya menjadi kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi juga kemaslahatan hidup di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. Segala sesuatu adalah milik Allah, apapun itu. Semua yang ada di alam semesta ini, bahkan diri kita sendiri, adalah miliknya, dan Allah berhak mengambilnya kapan saja ia kehendaki. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, manusia diberikan amanah untuk mengelola kekayaan alam dan segala macam karunia Allah yang ada di dalamnya. Amanah pengelolaan kekayaan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam banyak hadis. Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dengan rasa cinta pada wanita, anak, dan harta benda. Hal ini berpotensi menyebabkan manusia cenderung menumpuk harta yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga kegiatan ekonomi akan menurun. Oleh karena itu, Allah mengendalikan kecintaan manusia terhadap harta melalui instrumen zakat. Zakat menyebabkan 2,5% harta mengalir kepada fakir miskin, sehingga meningkatkan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi domestik, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang istimewa dari zakat, harta yang 97,5% menjadi terdorong untuk mengalir pada kegiatan produktif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain zakat, terdapat instrumen sedekah, infak, dan wakaf. Hal ini selain merupakan perwujudan partisipasi umat untuk masyarakat, juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada sesama dan juga negara. Dengan harta yang mengalir, Allah mendorong manusia untuk melakukan berbagai usaha dan perniagaan untuk mencari rezeki. Allah membebaskan cara manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta yang diinginkan, selama apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, dan hasilnya bermanfaat untuk kehidupan. Allah melarang riba, yang merupakan tambahan yang dipastikan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Tapi jika Allah melarang sesuatu, maka Allah selalu memberikan pilihan lain yang Allah halalkan, seperti jual beli dan berbagai kerjasama yang adil antar manusia. Kenapa riba begitu dilarang? Karena riba atau tambahan yang dipastikan akan mematikan perniagaan. Apa mungkin masih ada orang yang mau berniaga dengan kemungkinan untung di bawah 10% jika ada penambahan yang dipastikan sebesar 10%? Allah menginginkan supaya harta yang dimiliki manusia terus mengalir menuju perniagaan secara optimal tanpa sedikitpun dihalangi dan dimatikan oleh riba. Hal lain yang dilarang adalah kegiatan perjudian. Larangan judi disebabkan karena perputaran harta melalui perjudian tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Berbeda dengan judi, perputaran harta melalui perniagaan memberikan manfaat berupa penambahan produksi barang dan jasa. Inilah yang membuat judi dilarang. Prinsip dasar muamalah atau hubungan antar kepentingan sesama manusia, seperti bisnis, jual beli, jasa, atau apapun,
dalam Islam harus dilakukan dengan dasar suka sama suka dan saling ridho. Tidak ada horor atau ketidakjelasan, yang berarti semua muamalah harus jelas dan transparan. Tidak ada dharar atau hal-hal yang membahayakan. Pada intinya, transaksi muamalah harus berdasarkan pada kerjasama yang adil dan mendatangkan manfaat. Dari penjelasan tadi, kita menjadi paham, perekonomian membutuhkan zakat sebagai instrumen pemompa aliran harta tanpa kendala riba untuk menciptakan perniagaan yang optimal dan bermanfaat untuk perekonomian. Sama halnya dengan tubuh manusia yang membutuhkan jantung untuk memompa darah dan mengalirkannya secara optimal tanpa kendala. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semua itu diciptakan oleh satu pencipta yang sama, Allah Sang Khalik. Segala syariat dalam bermuamalah yang Allah tetapkan adalah untuk menjaga supaya manusia terhindar dari kebinasaan karena keserakahan, supaya perekonomian berlangsung dengan berkesinambungan dan berdampak positif pada semua pemangku kepentingan. Begitu sempurna segala aturan yang Allah turunkan, karena Allah Maha menyayangi hamba-hambanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hadirin diharap tenang, karena acara akan segera kita mulai. Yang terhormat, Rektor Universitas Darussalam Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasyi, MED MPhil. Yang terhormat, Wakil Rektor Universitas Darussalam Gontor, Al-Ustadz Dr. Setiawan bin Lahuri, MA. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Anwar Basori, selaku Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Sentral Republik Indonesia. Dan yang kami hormati, Direktur IKES Unida Gontor, Al-Ustadz Syahrudin, MSc Fins, beserta jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Darussalam Gontor, selamat pagi dan selamat datang hadirin yang kami hormati. Selamat berjumpa secara virtual melalui Zoom Meeting dan YouTube Streaming dan dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19 dalam acara
launching buku wakaf Gontor dan kuliah umum perwakafan, Rabu pagi 26 Rajab 1442 yang bertepatan dengan 10 Maret 2021. Sebelumnya, izinkanlah saya, Abdul Haris, untuk memandu acara pada pagi hari ini. Acara ini diselenggarakan sebagai tanda kesyukuran peringatan 3 tahun IKS Unida Gontor yang telah berkontribusi dalam menyebarkan syiar wakaf di Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terukur walau kita sebagai umat terkadang berbuat kufur dan takabur. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah rahmat bagi seluruh alam yang telah memberikan kita pengetahuan sehingga terbebas dari belenggu kebodohan. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh saudara Khalid Yuzwara Azmi, yang akan membacakan Quran Surah Muhammad ayat 7 sampai ayat 11. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Marilah kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Himne Oh Pondoku.
selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Darussalam Gontor kepada Profesor Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkashi, M.Ed., M.Phil. Kepadanya dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Baswari, yang terhormat Direktur IKES Universitas Darussalam Gontor, serta para hadirin yang menghadiri launching Wakaf Book dan kuliah umum dari Bank Indonesia. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana pandemi COVID, kita masih bisa membuat acara dan bisa terus menjalankan program-program yang berkaitan dengan wakaf. Pada hari ini, IKES mengeluarkan sebuah buku yang merupakan buku seperti profil yang menggambarkan mengenai pengalaman Gontor sebagai lembaga wakaf secara historis ataupun secara praktis di dalam dunia pendidikan. Mengenai wakaf ini ternyata memang menjadi isu yang menarik di dunia Islam. Saya seminggu yang lalu juga telah mengisi seminar di dengan Malaysia yang mengkaitkan wakaf dengan lembaga pendidikan, yang itu merupakan isu yang sangat menarik di Malaysia karena perguruan tinggi negeri di Malaysia ini diminta oleh pemerintah supaya mengembangkan dana sendiri dari dana wakaf. Pengalaman di dunia Islam seperti Al-Azhar dan lembaga-lembaga di zaman Turki Utsmani dan Abbasiyah, memang harta wakaf ini menurut sejarahnya sangat bermanfaat untuk pengembangan pendidikan. Di dunia barat, ya, lembaga wakaf yang disebut dengan endowment foundation, endowment fund, memang sangat instrumental di dalam pengembangan sebuah universitas. Seperti di Harvard misalnya, dan hampir di seluruh universitas di Inggris seperti Cambridge, Birmingham, Oxford, semuanya mempunyai endowment fund. Ini yang saya rasa perlu ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dan Gontor telah memulainya. Dan dengan adanya booming isu mengenai wakaf ini, sudah barang tentu Gontor juga merespon dengan sebuah upaya mengkaji mengenai wakaf ini dari sejarahnya dan dari keperluannya untuk masa yang akan datang. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan, mungkin juga bisa dikembangkan dalam bidang-bidang yang lain, tetapi fokusnya adalah pendidikan. Jadi kita berharap dengan kerjasama dengan Bank Indonesia ini, wawasan kita menjadi juga sangat luas berkaitan dengan masalah finansialnya. Kita juga bekerja dengan perguruan tinggi yang lain, yang dengan itu diharapkan juga isu mengenai wakaf ini menjadi sebuah kerja bersama yang tidak hanya berbicara mengenai teori, tapi berbicara mengenai bagaimana implementasi dari teori itu di dalam kehidupan nyata. Kita juga menghimbau kepada para agnia ini, dan kita juga mengedukasi masyarakat bagaimana tradisi zakat ini ditingkatkan menjadi tradisi wakaf. Wakaf itu pun kita edukasi lagi, tidak hanya sekedar mewakafkan sebuah bangunan yang tidak produktif atau wakaf masjid, sekolah, dan sebagainya. Kita arahkan wakafnya adalah wakaf yang bisa memproduksi sesuatu yang kemudian bisa dipakai untuk membangun masjid. Wakaf yang bisa membangun sekolah, wakaf yang bisa memberi beasiswa kepada anak didik. Ini sebenarnya yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat supaya mauquf alaihnya itu dikembangkan, ya, tidak hanya sekedar mauquf alaih sebuah masjid. Ya, karena dengan begitu tidak akan berkembang menjadi masjid-masjid yang lain. Ini sebenarnya upaya kita untuk mengedukasi wakaf kepada masyarakat
Mudah-mudahan launching buku Gontor Wakaf Book ini bisa menginspirasi banyak orang dan bisa juga bekerja sama ya, dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dan khusus pada hari ini, kami mohon kepada Bapak Anwar Basori ya, memberikan pencerahan mengenai wakaf ini dalam konteks ekonomi umat di Indonesia, yang itu akan sangat bermanfaat bagi para peneliti dan juga para praktisi di dunia ekonomi dan bisnis. Itu pengantar dari saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Anwar. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat untuk ICAS yang sudah berumur 3 tahun. Mudah-mudahan terus berjalan dan menjadi lembaga riset yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami, International Center for Alkohol Studies, Unida Gontor, telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Untuk itu, kami persembahkan video perjalanan ICAS Unida Gontor sebagai tanda kesyukuran kami atas kesuksesan selama ini. Perjalanan 1000 km dimulai dengan ayunan langkah kaki pertama. Itulah petuah Kelhaj Imam Zarkashi, salah satu pendiri Pondok Modern Gontor. Langkah pertama dalam pendirian International Center for Alkohol Studies berdasarkan pemikiran untuk 1. Meneguhkan piagam penyerahan wakaf. 2. Mewujudkan lembaga pendidikan sebagai tempat beramal jariah dan beribadah. 3. Menjadikan tempat sumber ilmu yang berjiwa pondok. Dan ada pula ide pendirian yang berlandaskan 1. Penilaian masyarakat terhadap Gontor sebagai Wakaf Living Legacy. 2. Lembaga pendidikan yang mendidik stakeholders wakaf berkelanjutan. 3. Bukan lembaga fundraising penghimpun harta wakaf. Tonggak sejarah pendirian. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, masa penjajakan kerjasama dengan ICT dan INSIS untuk mendirikan Global Wakaf Academy. Dan dibentuklah tim pendiri Global Wakaf Academy pada bulan September 2016. Tahun 2018, terjadi perkembangan keadaan dan waktu, maka tim pendiri GWA ditingkatkan menjadi pendirian ICAS. Pada 10 Maret 2018, penanda tanganan perjanjian kerjasama Unida Gontor dan BI dalam rangka pendirian International Center for Alcohol Studies. Pada 10 Desember 2018, launching Gerakan Indonesia Sadar Wakaf, GISWAF, di Masjid Akbar, Surabaya. Serta pada 12 Desember 2018, Grand Launching ICAS oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Deputi Gubernur BI, Dex BI, Ketua BWI, Dirjen Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag dalam ISEF 2018. Dan pada tanggal 23 Juni 2019, GISWAF Perdana bersama 8.000 lebih jamaah di Masjid Baitul Muttaqin, Samarinda, Kalimantan Timur. Secara dinamika, pada tahun 2020 telah diadakannya audiensi terkait pendirian Magister Wakaf, Workshop Kurikulum Magister Wakaf, dan Edukasi Wakaf Internal dan Eksternal. Serta ada pula kajian rutin pekanan dan bulanan, FGD Buku Wakaf Gontor, narasumber di seminar nasional, serta pelatihan nasional dan internasional Nazir Wakaf. Sementara pada tahun 2021, tepatnya tanggal 5 Maret, GISWAF internal di kampus Mantingan. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret, launching Marawit Link Wakaf, dan pada tanggal 10 Maret, launching jurnal ICAS. ICAS dengan fokus utamanya dalam pendidikan di area wakaf, tidak menghimpun dan mengelola atau mendistribusikan wakaf. Tetapi, ICAS didirikan untuk mendidik masyarakat bagaimana mengelola wakaf secara produktif, mulai dari fundraising, pengelolaan sampai pemberdayaan, dan hasil kepada mauquf alaihi. Ada pula visi ICAS Universitas Darussalam Gontor, yaitu menjadi pusat studi wakaf terpercaya dalam pengembangan ilmu, kebijakan, praktik perwakafan untuk pengembangan wakaf produktif dan berkelanjutan. Ada pula misi ICAS, yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada level Magister Ekonomi dan Wakaf yang berbasis pada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. 2.
melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan wakaf yang progresif dan solutif berdasarkan pada nilai keislaman dan keilmuan modern. 3. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan nadhir wakaf yang berorientasi pada pengembangan ekonomi berbasis wakaf. 4. Memperluas kerjasama yang berarti melakukan edukasi publik dan literasi wakaf kepada para stakeholders wakaf. 5. Mempublikasikan nilai dan sistem wakaf dalam tradisi peradaban Islam, khususnya nilai dan sistem wakaf Gontor, dan mentransformasikannya kepada masyarakat. Dengan berdirinya International Center for Awqaf Studies, Universitas Darussalam Gontor diharapkan 1. Peningkatan kesadaran terhadap wakaf dan pemberdayaan aset yang ada melalui stakeholder. 2. Terbentuknya ekosistem wakaf yang berkelanjutan. 3. Edukator Hizanatullah Wakaf yang produktif bagi kemaslahatan umat. Acara selanjutnya, laporan perkembangan ICAS yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syahrudin M.Sc. Fins selaku Direktur International Center for Awqaf Studies Unida Gontor. Kepadanya, waktu dan tempat kami haturkan. ICAS Unida Gontor yang membahagiakan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pemirsa Gontor TV dimanapun Bapak, Ibu berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini ICAS genap berusia 3 tahun. ICAS sudah berdiri sejak 10 Maret 2018. ICAS dimiliki oleh Universitas Darussalam Gontor, universitas yang berbasis wakaf yang berada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, izinkan saya atas nama Direktur ICAS Unida Gontor menyampaikan perjalanan kami selama 3 tahun mulai dari 2018 hingga hari ini 2021. Secara umum sudah banyak program kerja, sudah banyak luaran-luaran yang bisa dirasakan oleh masyarakat baik di internal Gontor maupun eksternal Gontor. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang membanggakan, ICAS dimulai dengan sebuah niatan. Hari ini 3 tahun lalu sejarah terukir. Sejarah seorang gubernur Bank Indonesia saat itu Bapak Perry Warjio bersilaturahim ke Gontor, pesantren yang memiliki Universitas Unida Gontor berbasis wakaf. Pesantren yang didatangi oleh gubernur Bank Indonesia, namun menariknya bukan dan tidak untuk masalah ekonomi dan keuangan, melainkan bersama-sama mengajak untuk berkolaborasi mendidik masyarakat di antaranya perwakafan.
Oleh karena itu, Unida Gontor melalui AIKES sebagai inisiator pendirian Pusat Studi Wakaf Internasional ini, kala itu didukung oleh segenap pihak. Dukungan yang datang saat itu dan hingga hari ini datang diantaranya tentu dari Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terima kasih kepada Bapak Anwar Basori sebagai Eksekutif Director DEX pada hari ini, dan juga Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, bersinergi bersama-sama membangun pusat studi AIKES yang bertempat di Universitas Darussalam Gontor bersama stakeholder wakaf lainnya untuk saling berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga pengamalan dalam menjalankan wakaf di lembaganya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, melalui channel YouTube Gontor TV ini, kami AIKES berupaya untuk sharing, berbagi pengalaman terkait pengelolaan wakaf sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasyi, pengalaman dan pengamalan bagaimana Gontor mengelola wakaf. Semoga pengamalan ini dapat menjadi virus-virus kebaikan, menjadi nilai-nilai yang tersebarkan kepada umat, kepada kita semua melalui wakaf. Perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, bahwa Gontor adalah tetap dan selamanya akan menjadi lembaga pendidikan yang berbasis wakaf. Gontor bukan institusi wakaf yang memiliki lembaga pendidikan. Uniknya lagi, Gontor juga adalah lembaga pendidikan yang terus berkembang, maju alhamdulillah melalui sistem pengelolaan wakafnya yang berbasis nilai. Gontor maju bukan karena dibantu. Gontor maju bukan karena diberi oleh pihak-pihak lain, namun dibantu karena maju. Sekali lagi perlu kami tekankan bahwa bantuan, dukungan tentu kami harapkan. Namun kami berharap bahwa dukungan dan bantuan itu untuk niatan kita bersama mensejahterakan umat lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, saudara saudari dimanapun Bapak Ibu berada, perlu kami sampaikan pula penilaian masyarakat, penilaian umat terhadap Gontor sebagai wakaf living legacy ataupun warisan wakaf yang terus hidup. Warisan wakaf yang berkhidmat kepada umat, bukan kepada orang lain atau pihak-pihak tertentu. Gontor tempat amal jariah, Gontor tempat untuk beribadah yang tetap berjiwa pondok berdasarkan syariah Islamiah yang tidak keluar dari aturan yang sudah kita pahami bersama. Bapak Ibu sekalian, Gontor dalam perjalanan 3 tahun yang setelah lalu tentu harus fokus mendidik. Disampaikan kepada kami oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, AIKES hendaknya tetap fokus mendidik umat, fokus mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang perwakafan. Sudah disebutkan tadi di dalam video bahwa Gontor melalui AIKES bukan lembaga fundraising harta wakaf. AIKES tidak mengelola harta wakaf dan juga tidak menyalurkan manfaat harta wakaf. Namun, AIKES sebagai pusat studi berupaya untuk berbagi dan mengedukasi bagaimana
menghimpun, mengelola, dan menyalurkan harta dan manfaat wakaf berdasarkan ilmu, berdasarkan nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman Gontor. Bapak Ibu sekalian, dalam slide yang bisa Bapak Ibu lihat, dalam strukturnya AIKES selama 3 tahun berjalan tetap mengadakan penguatan-penguatan struktural sehingga jelas AIKES berada di mana di dalam sebuah institut ataupun Universitas Darussalam. Saat ini Gontor berada di bawah Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor yang memiliki 4 divisi, divisi edukasi publik dan literasi wakaf, kedua divisi pelatihan dan pemberdayaan nadhir wakaf, ketiga divisi magister ekonomi dan wakaf, dan yang terakhir divisi riset dan publikasi. Keempat divisi yang sudah kami bentuk di sini bertujuan satu, mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari pendirian AIKES yang telah kita amini bersama saat pendiriannya. Bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, menginisiasi berbagai kreativitas dan inovasi dalam mengelola wakaf di Indonesia pada khususnya, dan kami berharap umat secara umum dapat menikmati apa yang AIKES sajikan dalam program-programnya. Sebagai laporan umum, berjalannya 3 tahun AIKES, untuk divisi edukasi publik dan literasi, kami fokus kepada 2 hal, edukasi internal dan edukasi eksternal. Edukasi internal tentu kami tidak melupakan para santri dan mahasiswa yang berada di bawah naungan Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga alumni-alumninya baik di dalam dan luar negeri. Untuk eksternal, AIKES berupaya untuk mengedukasi baik di dalam dan luar negeri. Beberapa contohnya untuk dalam negeri, kami tentu sangat berterima kasih kepada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang selalu melibatkan AIKES untuk mengedukasi perwakafan melalui ISEF, Indonesia Syariah Economic Festival. Dan juga di luar negeri, satu negara contohnya lembaga SOZEKOM, Sokoto State Zakat and Endowment Commission telah datang ke Unida Gontor untuk mendapat edukasi dari AIKES untuk bagaimana mengelola wakaf di negeri Nigeria. Bapak Ibu sekalian, divisi yang kedua, ya, divisi pelatihan dan pemberdayaan nadhir. Kami fokus di AIKES untuk berupaya melatih bersama para dewan pakar dan juga stakeholder wakaf lainnya di luar Gontor. Kami mengundang BI, kami mengundang Badan Wakaf Indonesia, kami mengundang Kementerian Agama dan banyak stakeholder lain untuk sama-sama memberikan edukasi yang bermutu dan berarti kepada umat dalam pengelolaan wakaf di negeri kita. Nasional dan global menjadi fokus utama kami di AIKES dalam melatih dan memberdayakan para nadhir wakaf. Di antaranya Pondok Pesantren Wali Songo Sragen, Forum Pesantren Alumni FPA Gontor yang telah bekerja sama sedari awal berdirinya untuk mengedukasi umat. Melalui pelatihan nadhir wakaf dalam agenda Road to ISEF ke-7, alhamdulillah 700 peserta Bapak Ibu sekalian mengikuti dan mengambil manfaat dari pelatihan yang AIKES adakan. Di tataran global, beberapa narasumber berhasil AIKES datangkan, di antaranya Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, Turki,
dan banyak negara lagi lainnya. Bapak Ibu sekalian, divisi yang ketiga, Master Ekonomi dan Wakaf. Pada divisi ini kami benar-benar memohon doa dan bantuan dukungan agar kiranya program studi Magister Pascasarjana Ekonomi dan Wakaf segera berdiri. Kenapa? Karena ini akan menjadi program studi unggulan di Unida Gontor dan juga program studi pertama insya Allah di Indonesia, bahkan dunia, yang fokus mendidik wakaf, yang fokus mensinergikan antara ekonomi dan wakaf. Sampai saat ini proposal sudah jadi. Saat ini kami sedang menunggu perkembangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana kiranya dapat segera mewujudkan program studi pascasarjana yang tentu akan kita sinergikan dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar pada saat ini yang memang sedang kami konsep bagaimana dapat bersinergi antara Unida Gontor dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan perjalanan Divisi Riset dan Publikasi AIKES alhamdulillah telah melahirkan buku-buku, telah melahirkan jurnal AIKES yang sedang dalam proses untuk dapat diunduh di OJS yang sudah kami daftarkan, yang pada saatnya nanti akan segera tidak lama lagi dapat kita launching. Namun pada hari ini AIKES sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, hari ini AIKES akan melaunching buku Wakaf Gontor yang berjudul Wakaf Gontor Filosofi dan Manifestasi. Bapak Ibu sekalian, telah banyak yang sudah dilakukan AIKES. Kesyukuran demi kesyukuran, evaluasi demi evaluasi, terus dan akan AIKES jalankan untuk mewujudkan visi, misi, dan cita-cita AIKES yang sudah disampaikan dalam video yang dapat Bapak Ibu saksikan sebelum tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan, terima kasih atas support untuk setiap program-program AIKES, International Center for Outcome Studies, yang hari ini genap berusia 3 tahun. Semoga AIKES Unida Gontor sebagai pusat studi dapat terus memberikan manfaat, terus memberikan ilmu, terus memberikan pengamalan dan pengamalan yang Bapak Ibu dapat ambil manfaat untuk kesejahteraan umat lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan selama mengikuti program-program yang AIKES adakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami, International Center for Outcome Studies Unida Gontor, dengan bangga mempersembahkan buku Wakaf Gontor, Filosofi dan Manifestasi, gambaran tentang dahsyatnya Wakaf Gontor dilihat dari sisi kelembagaan, kebijakan, hingga pengaturan dan pengawasan badan wakaf dalam mengatur aset Wakaf Gontor. Marilah kita sambut bersama video launching buku Wakaf Gontor. Thank you.
Buku Wakaf Gontor, Filosofi dan Manifestasi, cetakan pertama tahun 2021 telah diresmikan dan mulai dipublikasikan. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran perjalanan sejarah perkembangan Wakaf Gontor, khususnya di sisi kelembagaan dan kebijakan dari awal berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor, hingga pengaturan dan pengawasan badan wakaf dalam mengatur aset Wakaf Gontor hingga saat ini. Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh stakeholders sebagai pembelajaran untuk perkembangan wakaf Indonesia ke depan, menuju wakaf Indonesia sebagai kiblat baru perwakafan dunia. Selain itu, melalui buku ini, diharapkan Gontor dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman literasi perwakafan masyarakat Indonesia dan peran Indonesia dalam euforia internasional dalam membangkitkan semangat wakaf global. Baiklah hadirin, untuk acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Setiawan Billahuri MA, selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM, dan Perencanaan Pembangunan. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala daynan illa qadaita wala maridan illa shafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma dufa' anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-mihan wal-fitan ma dhuhara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Ustaz Dr. Hartomi Maulana MSc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Kepadanya, dengan segala hormat, kami haturkan. Kurang dengar suaranya. Ya.
peserta dan Bapak Ibu peserta kuliah umum yang kami banggakan. Salawat pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri program kuliah umum terkait dengan wakaf bersamaan dengan anniversary IKES yang ketiga di Universitas Darussalam Gontor ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat daripada beliau di yaumul kiamah kelak nanti. Alhamdulillah para hadirin peserta Bapak Ibu kuliah umum online yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui keuangan ekonomi syariah atau yang lebih dikenal dengan BMT, Baitul Mal Tamwil, itu merupakan memiliki dua misi ya. Misi utama mereka, keuangan mikro syariah itu adalah yang sosial ya, misi sosial dan juga misi komersial. Artinya di sini dari segi misi sosial, keuangan mikro syariah bisa menghimpun dan menyalurkan dana-dana sosial, terutama dari dana-dana infak, sedekah, zakat, dan juga hasil dari wakaf, dan juga dana komersial itu mereka bisa menghimpun dana-dana dari masyarakat atau dari nasabah dan kemudian disalurkan kepada nasabah yang mempunyai usaha-usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mengurangi resiko, biasanya keuangan mikro syariah ini akan mereka tidak melepas begitu saja kepada usaha-usaha mikro. Mereka akan membantu atau memfollow up melalui program-program sosial dengan cara melakukan pelatihan misalnya, atau melakukan program-program spiritual setiap minggu sekali atau setiap bulan sekali dan seterusnya, dan juga program-program mungkin membuka peluang-peluang pemasaran. Yang jelas intinya ini untuk meningkatkan kapasitas ya, meningkatkan sehingga akan berimplikasi pada pendapatan keuangan mikro, pendapatan usaha-usaha mikro ini. Dana yang didapatkan dari sumber-sumber sosial untuk mendukung program-program sosial ini bisa dari dana wakaf tadi ya, atau dana infak, sedekah, dan infak, sedekah, dan wakaf atau zakat bahkan ya. Dan inilah yang akan dikupas oleh Bapak Muhammad Anwar Basori ya, yang terkait untuk lebih lengkapnya bagaimana integrasi antara keuangan komersial dengan keuangan sosial dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian umat ya. Ini nanti akan dikupas secara detail oleh beliau. Sebelum kami masuk ke beliau, kami akan membacakan sedikit ya terkait dengan singkat terkait dengan biodata beliau. Beliau adalah Bapak Muhammad Anwar Basori ya. Beliau lahir di Klaten tahun 1968. S1 beliau di program studi manajemen di Universitas Jenderal Sudirman Purwakarta di tahun 1989. Kemudian beliau melanjutkan master di bidang ekonomi di University of Glasgow, United Kingdom. Dan kemudian beliau bermula berkarir di Bank Indonesia pada tahun 1994 sebagai peneliti muda, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah atau DEX Bank Indonesia. Alhamdulillah, sebelum kami tanpa memperpanjang waktu ya, nanti setelah sesi pembicara menyampaikan materinya, nanti akan kami buka sesi tanya jawab, dan dalam sesi tanya jawab nanti silakan Bapak Ibu peserta kuliah umum online bisa menulis pertanyaannya melalui chatbox Q&A yang ada di monitor Bapak Ibu, dan kemudian dengan ketentuan Bapak Ibu harus menulis nama dan institusi kemudian pertanyaan seperti itu. Baik,
Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Muhammad Anwar Basyori selaku Kepala Eksekutif Direktur DEX untuk menyampaikan pematerinya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Hamid Fahmi Jarkasi, Rektor Unida. Matur nuwun, Pak Rektor, sudah bisa silaturahmi diundang, diberi kesempatan bertemu dengan saudara-saudara kami nih. Sebetulnya kangen ini sudah dengan Pak Saroni, dengan Pak Tiawan, yang dulu sekali. Kalau boleh nih Pak Tommy, dulu kita kalau nostalgia ICAST ini dilahirkan juga dari makan sate kelatak ini di Jogja. Itu kita bareng-bareng bahas salah satu hotel. Dan sebetulnya ICAST juga dulu dilahirkan, kebetulan kami dulu itu diminta sama Prof. Hamid itu sarapan pagi di Joy Marriott tahun 87 kalau nggak, 97 kalau nggak salah, 2017-2018 di pojokan Joy Marriott, detik itu, cuma dikasih ketua beliau, Mas, bolehlah itu bantu, itu namanya Gontor itu jadi lembaga pendidikan wakaf, kayaknya bagus itu. Nah, dari situ kami waktu itu karena saya itu termasuk mualaf ekonomi syariah, jadi terus terang saya itu tahun 82 itu ke Gontor, itu hanya jemput kakang saya, namanya Ustaz Halim, itu karena Mbah Putri meninggal. Jadi saya tahun 80 itu ke Gontor itu hanya jemput Kang Halim yang lagi di Gontor, dan tentunya sahabat juga dari Pak Rektor itu yang di Solo. Jadi itu saya ingat sekali, dan baru masuk kemarin, alhamdulillah saya rasanya itu kangen banget tahun kemarin yang sempat dengan Pak Gubernur Ferry, kemudian juga. Jadi alhamdulillah, tapi meskipun saya juga cukup kangen, belum sempat lagi secara fisik untuk silaturahmi dengan Pak Prof. Hamid. Nanti insya Allah, kalau Allah mengatakan, insyaallah nanti kita bisa silaturahmi. Yang kedua tentunya salam hormat kami dari tentunya dari Bank Indonesia, tentunya Pak Gubernur Bank Indonesia, dan kami sendiri kemarin juga sangat rasanya luar biasa menurut ICAST ini 3 tahun yang kami tidak pernah. Jadi ujungnya satu, kalau saya Pak Hartomi, Pak, mungkin kami tidak bisa bertausiah di Gontor karena kalau Rasulullah mengatakan tidak binafsih lah. Jadi dimulai dari Gontor sudah melakukan. Sementara kalau saya ini kan belum melakukan ini, belum melakukan wakaf, karena dari tadi di videonya sejak dulu memang sudah Gontor itu sudah dilarikan dengan wakaf tadi. Tapi clear tadi arahan dari Pak Rektor, juga dari laporan dari Pak Sahrudin tadi, Direktur ICAST, bahwa Gontor bukan lembaga wakaf, tapi adalah sebagai pusat pendidikan wakaf internasional. Jadi saya terus terang sangat-sangat maklumi, karena dulu saya ingat sekali memang di Indonesia ini, di dunia apalagi, perwakafan itu seolah-olah masih sangat kecil kemungkinan untuk ilmunya. Jangan sampai orang bicara mengenai wakaf, termasuk sekarang ini kan ada sedikit di dalam polemik bahwa mengenai gerakan wakaf uang yang kemarin tanggal 25 Januari sedikit agak di-twisted menjadi seolah-olah bahwa wakaf uang itu adalah untuk kepentingan pemerintah dan yang lain, karena memang edukasi, literasi yang tentunya perlu kita lakukan. Mohon izin, mungkin Bapak-Ibu sekalian, mohon izin nanti mungkin kami tidak bicara mengenai perwakafan dari sisi fikih, dari sisi keilmuan. Tentunya tadi di depan sudah diarahkan sama Pak Rektor bahwa, dan juga ada tadi Pak Sarudin mengatakan akan ada magister ekonomi dan wakaf. Jadi posisi kami mencoba bagaimana memposisikan setelah melihat perjalanan 3 tahun kami di Bank Indonesia, di DEX juga, 3 tahun terakhir ini, bagaimana peran daripada wakaf di dalam perekonomian. Jadi kami tidak spesifik dulu ke wakaf, karena di sini di Indonesia, itu tadi disampaikan Pak Moderator Pak Hartomi mengatakan bahwa di Indonesia itu ada dua, mungkin kita harus pahami semua, kita setelah kami pelajari, memang ada namanya keuangan komersial sama keuangan sosial. Nah, keuangan komersial kita sangat memahami tentunya nanti ada perbankan syariah, ada IKNB syariah, ada sukuk syariah. Nah, sementara di Indonesia, keunikannya yang tadi Pak Rektor mengatakan bahwa di Indonesia itu potensinya ada lain lagi keunikan. Jadi Islamic Social Finance yang sekarang lagi ramai di dalam Global Islamic Finance, yang tentunya ISDB dan yang lain lagi berbicara mengenai itu. Tapi tentunya Indonesia bukan lagi bicara mengenai wacana, tapi sudah dilakukan. Mungkin dalam kesempatan singkat ke depan, mungkin kami akan menyampaikan next slide. Ada 4 hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sama sahabat-sahabat kami di yang menyimak daripada acara ini. Tentunya adalah bagaimana posisi Indonesia. Kadang-kadang kita ini harus menaikkan level confident dulu. Gitu. Saya tidak mau kadang-kadang seolah-olah Indonesia itu diposisikan selalu kalah dengan Malaysia, salah dengan UAE dan yang lain. Kita akan mencoba bagaimana perkembangan posisi Indonesia dan perkembangan di global. Jadi ekonomi syariah tentunya bukan hanya sebagai sampingan harapan kita, tentunya adalah ekonomi syariah bagian daripada memang belum kita yakini bahwa betul-betul itu akan menjadi
arus baru atau sebagai support untuk pembangunan Indonesia. Kemudian yang poin dua, bagaimana mengintegrasikan, karena nggak mungkin, pasti karena komersial sudah jalan, perbankan syariah sudah jalan dengan digitalisasinya, kemudian governance-nya sudah tertata dengan baik, memang sudah sangat-sangat heavily regulated, tentunya yang sosial ini tentunya harus kita jalankan, tentunya dari literasi dan yang lainnya harus kita integrasikan. Bukan berjalan sebagai berkompetisi, tapi kita sinergikan. Dan berbagai konsep sekarang kami sekarang menguatkan dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan, lagi menguatkan bagaimana struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia di dalam Omnibus Tax Law, sehingga harapannya bahwa keunikan lembaga keuangan syariah itu tidak head to head dengan konvensional. Karena ada keunikan, ada profit and loss sharing, ada syirkah yang lain-lain, yang itu adalah keunikan daripada lembaga keuangan syariah yang itu berbeda sama sekali dengan lembaga keuangan yang ada saat ini. Nah, keunikan itu yang tentunya akan membuat kemajuan dan dengan diintegrasikan tentunya nanti akan memberikan manfaat. Terakhir, dengan isu dan tentunya beberapa kesimpulan sementara yang nanti bisa kita sampaikan. Next slide. Slide 4 langsung. Okay. Nah, kalau kita bicara Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang saya itu agak geli kalau kadang-kadang kita tuh diposisikan bahwa Indonesia itu gimana negaranya syariah kok baru berkembang. Kalau kita bicara ekonomi syariah, itu tentunya indikatornya satu. Pasti indikatornya adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, kami coba, kalau kita lihat dari data Sesrik, ternyata kue ekonomi Indonesia, kalau membandingkan ekonomi syariah tentunya dengan ekonomi yang negara-negara OIC. Kenapa? Karena defaultnya itu sudah makanannya itu makanan haram, konsumsinya itu pasti nggak mungkin mengkonsumsi barang-barang haram. Artinya mayoritas negaranya Muslim, kemudian mereka sudah mengkonsumsi barang-barang yang non-haram, tentunya memang belum sertifikat, tapi sudah namanya pertaniannya dan yang lain. Nah, kalau kita lihat daripada size ekonominya, Indonesia itu ternyata paling besar ukuran ekonominya dibandingkan dengan negara OIC. Negara OIC kan ada sekitar 52 negara. Indonesia itu share-nya 14,8%. Ekonominya. Artinya Saudi Arabia hanya 11,3, Turki 11,1, Iran 6,5, apalagi Malaysia 5,1. Jadi kita bicara mengenai ekonomi syariah, itu tentunya adalah kita paling besar di negara-negara OIC. Nggak mungkin kita dibandingkan dengan Singapura, nggak mungkin dibandingkan dengan China, nggak mungkin dibandingkan dengan Amerika, karena defaultnya berbeda. Nah, ini yang ingin kita sampaikan bahwa berbeda dengan kita kalau dibandingkan dengan keuangan. Kalau memang kita bicara keuangan syariah memang kita tidak sebesar negara-negara, misalnya kita bicara Malaysia. Tapi kan kita bicara ekonomi kan agak berbeda dengan keuangan. Karena apa? Tidak semua aktivitas ekonomi, tidak semua usaha-usaha ekonomi itu dibiayai dari lembaga keuangan syariah. Memang PR kita bahwa saat ini ekonomi kita juga cukup besar, belum semuanya dibiayai oleh lembaga keuangan syariah. Itulah PR bersama yang tentunya nanti akan menjadi salah satu momen kenapa sekarang ada merger bank syariah menjadi size yang besar, dan tentunya bagaimana berbagai produk-produk tadi disampaikan Pak Moderator, tentunya nanti Pak Artumi bahwa bagaimana peran dari para wakaf, bagaimana peran zakat, tadi Pak Rektor mengatakan, jadi wakaf bukan hanya untuk kepada bangunan yang kembali cost center, tapi bagaimana wakaf untuk mauquf alaifnya, tentunya yang lebih produktif. Jadi kita kenal dengan bagaimana ada wakaf uang, wakaf dengan uang, wakaf produktif, ada temporary wakaf, dan tentunya nanti akan ke depan dengan iCash ini tentunya menjadi suatu trademark tersendiri dan membantu daripada akselerasi peran daripada wakaf itu di Indonesia. Next slide. Yang kedua, kalau kita bicara industri halal, namanya penduduk muslim dunia itu ada di Indonesia, pasti makanan halalnya di dunia di Indonesia. Mau nggak mau kalau kita lihat potretnya seperti ini, hampir makanan halal 13% itu adalah di Indonesia. Jadi porsi terbesar aktivitas daripada makanan halal itu adalah di Indonesia. Ini adalah kita potret, totalnya ada 11%, ada fashion, ada wisata ramah muslim, dan lain-lain. Jadi kembali lagi bahwa Indonesia itu mau nggak mau menjadi peran besar di dalam mesin yang sekarang bergerak mengenai ekonomi syariah global. Jangan sampai justru kita sebagai orang nama-namanya punya peran besar, tapi kemudian kita tidak tertata, tidak terminit dengan baik. Next slide. Nah, kalau kita bicara prestasi, tentunya kita menggunakan indikator yang sangat di-rating oleh global, dan tentunya Bapak-Ibu sekalian sudah paham seperti ini. Alhamdulillah, kita menggunakan dengan tentunya dengan dinas standar, Global State of Economic Indicator. Ini setiap tahun dikeluarkan. Kita fair aja, 2017-2018, mungkin kita masih ranking 11. Jadi kita tuh jauh dari Jordan, masih di bawah Brunei dan yang lain di GI indikatornya. Tapi kita coba lihat, begitu kita bicara 2018-2019, kita rankingnya sudah menjadi ranking 10, 2019 kita ranking 5, dan sekarang ranking 4. Jadi kita itu sekarang sudah the best 5 untuk Global Islamic Indicator.
Memang salah satunya bukan kita mengklaim dengan adanya ISEF, tentunya platform semua orang itu masuk, kemudian berbagai informasi iCash masuk di situ, bagaimana menggerakkan. Jadi salah satu tadi disampaikan Pak Direktur iCash, Pak Sarudin, bahwa di dalam kenapa kita setiap tahun itu melakukan Indonesia Israel Economic Festival adalah mensukseskan berbagai program-program yang ada, mulai dari PONPES, mulai UMKM, mulai halal industri, mulai iCash perwakafan, mulai zakat dan yang lain, sehingga apa, lembaga ratingnya yang merating dinar standar itu setiap tahun datang di ISEF dan paham inilah kemajuan di Indonesia. Nah, disitulah mungkin bagian daripada proses kita menuju ke satu, biasanya menuju ke satu itu lebih berat. Kalau dari 11 ke 5 mungkin lebih gampang, kemudian lebih 4 juga masih gampang. Begitu menuju kita nomor 1, lawannya adalah biasa. Kalau sudah semifinal itu, lawannya Malaysia, lawannya Saudi, UAE, dan yang lain, programnya lebih konkret lagi. Tentunya ini ada KNIKS, Presiden ada, Wapres ada, 16 Menteri dan yang lain, termasuk Bank Indonesia ada di situ. Dan tanpa sadar kita punya partner yang lain, harapannya adalah sekarang top-down policy sudah ada, bottom-up sudah ada, silaturahim sudah ada, sehingga dijalankan. Jadi posisi Indonesia untuk menambah level confidence kita bahwa kita sudah the best 5 dan hampir seluruh sektor kita sudah masuk the best 10 daripada global dunia. Jadi sekarang ibaratnya negara lain pun sudah melirik bahwa Indonesia sudah mulai bergerak, punya master plan dan yang lain. Sehingga di situ yang perlu dijalankan untuk ke sana. Next slide. Nah, ICD juga melakukan IDB rating mengenai keuangan, bagaimana keuangan, tentunya ini PR-PR juga, masih ada PR-PR ke depan yang belum kita lakukan. Next slide. Nah, kemudian kita bicara 9, khusus mengenai slide 9 ya. Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, itu sangat terkenal, kalau kita bicara World Giving Index tentunya Bapak-Ibu sekalian sudah paham bahwa Indonesia itu menjadi nomor negara satu paling dermawan di dunia. Jadi kita itu apalagi tadi kalau kita bicara dengan video dari Gontor tadi, tentunya kembali lagi ibtida' binafsih. Jadi Gontor memang sudah diciptakan, saya yakin itu karena perwakafan, keikhlasan dan yang lain dibangun dari founder-founder Bapak dari founder dari Gontor, tentunya itu adalah bagian daripada sejarah. Tentunya tadi ada buku Wakaf Gontor, ada filosofi manifestasi, tentunya itu sangat berharga sekali tentunya buku itu, karena biar menjadi pelajaran bahwa kita bicara mengenai wakaf itu bukan hal yang baru, tapi adalah ada prosesi yang harus kita lakukan. Jadi kita potensinya besar, ada potensi zakat atau potensi uang, wakaf uang. Kalau zakat, saya pikir itu bukan masalah belum ada, sudah ada, tapi belum ditata. Memang kita kekurangannya di dalam mengembangkan potensi menjadi reality itu adalah masalah governance. Kenapa orang tidak bisa masuk kepada las-las semua? Kenapa orang tidak bisa masuk kepada lembaga-lembaga resmi zakat? Karena memang ada governance yang tentunya harus kita tingkatkan. Informasi yang kita tingkatkan, ada Basnas, ada yang lainnya. Kemudian sekarang kami juga dengan BWI, tadi dikatakan bahwa kita juga dengan Basnas dan yang lain, lagi mengembangkan bahwa kalau hanya sekedar potensi, kalau hanya sebatas memang hanya tulisan, tapi tidak tercatat dengan baik, tentunya itu bisa, tidak bisa dikonektikan. Sehingga ini PR bersama tentunya, potret sudah ada, potensi sudah ada, tapi tentunya itu harus dikembangkan. Salah satunya tentunya iCash itu adalah salah satu alat ukur untuk membuat ilmu, karena capacity building matters. Jadi ke orang ini menurut saya sangat merubah paradigma dengan adanya iCash, biar orang tahu bahwa bicara pengelolaan nadir, seorang nadir bukan hanya mengenai fikihnya, tapi bagaimana risk management-nya, bagaimana structure produknya, bagaimana hedging-nya. Kenapa? Karena tidak bisa nadir itu ada, kalau tidak bisa mengelola asetnya tentunya tidak bisa bermanfaat, tambahnya tidak bisa kembali alive, asetnya turun. Nah itu kan konsep-konsep sebetulnya, kalau kita bicara konsep keuangan yang modern sekarang, sebetulnya nilai-nilainya hampir sama dengan wakaf. Namanya saja nggak wakaf itu. Cuman tentunya dengan wakaf ini kan kita kembali lagi bukan hal yang baru, tapi pasti Rasulullah, Allah itu memberikan petunjuk kenapa kok ada instrumen zakat, infak, sodako, dan wakaf. Pasti ada maksudnya. Saya yakin. Cuman kita aja bro, belum bisa melakukan dengan optimal. Jadi tentunya dengan iCash, memberikan ilmu-ilmu, memberikan pandangan-pandangan, kaidah-kaidah yang lain, tentu fikihnya, kemudian pengelolaannya nadir tadi, capacity building, dan tentunya insya Allah kami dari Bank Indonesia akan siap untuk selalu menyupport, karena tentunya ujungnya satu, itu nanti akan manfaatnya di depan, bahwa untuk pengembangan ekonomi syariah ke depan yang lebih bagus, dan tentunya itu sangat untuk menjaga manfaat-manfaat yang lain tadi. Next slide. Nah, kenapa itu sangat dipentingkan Islamic Social Finance? Tadi Pak Dr. Hartomi mengatakan bahwa ada namanya mustahid. Nggak mungkin lah orang menjadi mustahid menerima zakat terus-terusan. Ya harus kita tingkatkan. Namanya konsep syukur. Kalau sekarang masih menerima zakat terus gitu, ya tentunya enggak. Jadi pada saatnya kapan menerima zakat, bahkan sebagai menjadi makhluk alaif, tapi pada saatnya dia juga akan menjadi usaha mikro, usaha kecil, menengah. Jadi ada hijrah.
ada proses pembedahan yang akan berjalan. Nah, ini sebetulnya kapasitas ini yang tentunya akan mendorong, bukan berarti ada kekurangan. Tapi justru di sini instrumen-instrumen Islamic Social Finance itu punya porsinya sendiri. Nggak mungkin lagi usaha kecil-kecilan langsung dimasukkan ke dalam komersial kepada bank yang butuh kolateral, yang butuh namanya return dan yang lain. Enggak loh. Kenapa? Itu perlu adanya wakaf, perlu adanya infak sodako. Kenapa? Nggak perlu return, karena lagi tahap awal. Jadi tentunya keuangan sosial itu punya kedudukan tersendiri, keuangan mikro tersendiri, dan keuangan komersial tersendiri. Nggak mencampur jadi satu. Selama itu nanti seluruh kita bisa men-landscape-kan, nanti di belakang kan akan kami coba sampaikan, kalau itu nanti wakaf itu sudah kita kelola dengan baik, Islamic Social Finance, itu nanti porsinya di dalam main landscape yang akan kita potret, bagaimana kedudukannya dengan perbankan syariah, IKNB syariah, pasar uang syariah, dana haji, bank lain, ternyata banyak banget, dan akhirnya menjadi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di akhir nanti. Jadi tentunya ini yang perannya, bahwa wakaf adalah bukan hanya masalah sebatas instrumen untuk, tadi dikatakan bahwa hanya spesifik wakafnya, tapi justru ini potensi yang besar tadi akan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi Indonesia yang sekarang ini pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan. Kenapa? Karena kita penduduk muslim di dunia. Kenapa tidak mungkin dilakukan negara lain? Nggak mungkin dilakukan di Singapura. Kenapa? Karena tidak ada welas asihnya, karena tidak ada namanya, tidak ada komunitas yang ada. Sekarang kita dengan penduduk muslim itu, karena tadi dikatakan ada namanya panggilan, sekarang juga muncul crowdfunding yang terkait dengan jiswa, cukup bagus, tentunya itu akan semakin mendorong menggalakannya. Tinggal aspek governance-nya, tata kelolanya, informasinya, dan ekosistemnya yang kita bangun tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor maupun Pak Direktur IKES tadi. Next slide. Jadi ujungnya satu, bahwa memang posisinya untuk dana jiswa itu di mana posisinya? Inklusi sosial. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, jadi bukan semuanya dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bagaimana mendorong, Anda saat-saat di dalam masyarakat itu ada komunitas di Indonesia sejak dulu, itu bukan berarti semuanya. Tadi sangat bagus sekali bahwa wakaf itu bukan berarti harus idenya dari top down, bukan berarti yang baru. Di komunitas masing-masing, di kantor saya yakin sudah lama sekali ada komunitas bagaimana wakaf membantu satu sama yang lain, infak membantu sama yang lain, sehingga buffer, social safety net, itu sebetulnya dengan adanya instrumen JSPAP, itu bisa terakumulasi, bisa otomatis bisa masuk. Tinggal kita mengelola dengan space yang lebih besar lagi. Kemudian kalau naik ke atas, nanti dalam pembiayaan mikro syariah, kemudian komersial syariah. Jadi tahapannya bahwa kita bicara ekonomi dan keuangan syariah, nggak bisa berjalan sendiri keuangan syariah. Keuangan syariah tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa underlying sektorial. Karena keuangan syariah, uang itu harus bergerak sejalan dengan underlying supaya maslahat. Kalau uang bergerak sendiri, yakin tidak akan berkah. Yakin tidak akan berkah. Sama kenapa dunia 2008 kemarin bubble, karena uangnya kencang, lebih kencang perputarannya dibandingkan dengan ekonominya. Tapi kalau kita bicara mengenai ekonomi syariah, justru di situ keseimbangannya. Karena setiap uang yang bergerak, itu harus ada sektoral yang bergerak. Harus ada keberkahan di situ. Ada untungnya untuk pengusaha, ada untungnya untuk karyawan, ada untungnya untuk masyarakat. Justru di situ kita lagi dorong bagaimana ekonomi dan keuangan syariah itu harus berjalan bersama dan berseimbang. Jadi tidak bisa mengembangkan lembaga keuangan syariah sendiri tanpa ada underlying-nya. Makanya di dalam master plan ekonomi dan keuangan syariah yang kita propose termasuk di dalam MAKSI, itu ada tiga pilar yang nanti akan kami sampaikan di belakang. Next slide. Mungkin langsung ke slide 15 saja. Mungkin ke slide 15. Nah, sama. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Rektor Prof. Hamid selalu menyampaikan bahwa akhlak tentunya dari Gontor juga founding father mengatakan di dalam melakukan segala sesuatu itu memang perlu dilandasi dengan akhlak, akidah, dan syariah. Itu harus ada landasannya. Kalau kita menjalankan segala sesuatu, apapun sistem ekonominya, kalau tidak dilandasi dengan akhlakul karimah di depan, kemudian akidahnya, nggak dapat filosofinya. Semuanya adalah kepada end product-nya. Kalau kita targetnya lembaga keuangan hanya profit, pengusahanya profit, nggak ada nilai-nilainya. Yang penting di dalam ekonomi dan keuangan syariah, prosesnya. Justru kita menghargai proses itu yang diharapkannya. Kenapa? Karena di proses itu yang kita yakini bagaimana dia cara mengelolanya, bagaimana dia cara berproduksinya, bagaimana pembagian hasilnya. Makanya di dalam ekonomi syariah yang paling salah satu utamanya adalah profit and loss sharing. Kalau profit dibagi, kalau loss dibagi. Kalau itu sudah dilakukan tentunya tidak perlu ada transfer risk. Kalau orang yang mengatakan pinjam-meminjam transfer resiko, tapi kalau sudah transfer resiko berarti apa? Resikonya ditransfer, tidak ada yang mau beresiko. Jadi seorang pengusaha ataupun
seorang pemilik dana mentransfer kepada peminjam, tentunya tidak mau berisiko, perlu ada garansi, nggak percaya, ada kolateral dan yang lain. Tapi kalau kita profit and loss sharing, kayak saham, itu adalah salah satu contoh namanya syirkah yang bagus. Kemudian yang lain, sehingga profit and loss sharing, nilai-nilai itu yang harus dilakukan dari depan dan bagaimana berusaha dengan keadilan. Jadi tentunya nilai-nilai akidah yang ada tentunya itu akan menjadi landasan bagaimana kita mengembangkan ekonomi syariah, termasuk di dalam bagaimana memahami wakaf tersebut di dalam proses ekonominya, di dalam aktivitas yang lebih bermanfaat. Next slide. Tentunya ini adalah nilai-nilai tadi di dalam video, di sebelum acara, itu sudah kami videokan. Alhamdulillah kami juga dibantu dengan MUI, pandangan-pandangan daripada Ustadz, bagaimana mengembangkan bahwa tadi, bahwa kalau kita punya prinsip bahwa memang kita sebagai kafilah, bahwa profit and loss sharing itu bukan hanya resharing, itu bukan hanya terkait dengan usaha, tapi resharing dengan alam, sehingga kenapa sekarang namanya United Nations Sustainable Development Goal, kenapa kita ada banyak green economy dan yang lain, karena apa? Kita ingin resharing kepada generasi berikutnya. Karena kita dengan lingkungan, nilai-nilai syariah ada di situ semua. Cuman kadang-kadang dia tidak mengklaim langsung pada ekonomi syariah, tapi itu adalah nilai-nilai syariah yang ada di dalam Al-Quran, dan tentunya itu sangat-sangat relevan kita lakukan, dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat di dalam ekonomi bermuamalah. Next slide. Nah, prinsip-prinsip dasar tentunya yang sebelumnya, slide 17. Nah, yang kalau boleh mungkin tidak semuanya, tapi yang paling utama, yang tentunya kami masih banyak belajar tentunya nanti dengan Pak Direktur IKES, Pak Sarudin, dan teman-teman semua, dengan Prof juga Pak Artomi dari Dekan, tentunya peran zakat. Orang taunya, saya juga taunya zakat itu hanya sebatas distribusi pendapatan. Ternyata zakat adalah suatu pengendalian. Pengendalian apa? Pengendalian bahwa kayak teks itu. Nah, pertanyaannya adalah ada mengalir, karena konsep ekonomi syariah itu adalah cara mengalirkan seluruh harta-harta yang ada. Sehingga zakat itu sebetulnya adalah suatu penalti. Jadi kalau orang, saya dulu sederhananya, kalau saya punya rumah satu, ya tentunya nggak perlu dizakati. Tapi kalau punya rumah dua, harus dizakati. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, berarti harus dizakati nilai kontraknya. Itu kan konsep yang sederhana sekali, bahwa tidak boleh ada dana yang menganggur, tapi harus didorong untuk bermanfaat supaya ekonomi itu berjalan. Nah, yang terakhir tentunya yang poin 5 itu iswab, itu infak sedekah wakaf, itu partisipasi sosial publik. Karena itu wakaf tentunya konsepnya adalah bagaimana kita menghilangkan ownership pribadi dan menuju kepada ownership publik. Dan tentunya Gontor sudah sangat mencontoh, dan kami belajar banyak dengan Unida Gontor dan yang lain, tentunya itu sudah dilakukan di Gontor, tentunya bahwa sudah mengikhlaskan tidak ada kepentingan pribadi, tapi ada kepentingan publik, dan itu kalau tidak kepentingan lillahi ta'alanya itu dapat, dan itu tentunya nilai-nilai prinsip-prinsipnya cukup kita lakukan cukup banyak. Next slide. Nah, ini adalah pilar, kenapa kami dulu ini adalah pilar dari Bank Indonesia 2017, tapi sekarang juga diadop oleh Master Plan Ekonomi Syariah Nasional, bahwa mengembangkan ekonomi syariah bukan hanya usahanya saja, bukan hanya keuangannya. Wakaf itu ada di tengah, jadi pendalaman pasar uang syariah, pembiayaan, itu juga harus bareng-bareng. Nggak mungkin kita bicara pemberdayaan ekonomi syariah, halal value chain, mengenai ekonominya pesantren, ekonomi usaha mikro, ekonomi usaha menengah, dan yang lain, itu tanpa menggunakan keuangannya ada di situ. Jadi masing-masing tahapannya, kalau namanya memang usaha itu lagi diberdayakan, modalnya belum cukup, nggak mungkin langsung masuk bank komersial, bank syariah komersial, tentunya dengan CSR, dengan wakaf, dengan infak, dan yang jadi blended fund tentunya akan sangat meter di dalam pembiayaan-pembiayaan saat pemberdayaan. Tapi begitu usaha itu sudah naik kelas, menjadi dia sudah sangat governance, dia sudah sangat bagus tata kelolanya, tentunya akan menaik kepada yang sifatnya komersial, termasuk perbankan syariah, kemudian suku, dan yang lainnya. Jadi ini hanya framing bahwa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya bisa hanya lembaga keuangan saja, dan posisi wakaf itu adalah salah satunya ada di tengah pilar itu, baik itu di master plan di Bank Indonesia, tentunya kami akan support dan juga di dalam master plan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Next slide. Strateginya apa? Tadi kami sampaikan di depan ada dua, keuangan komersial maupun keuangan sosial, termasuk zakat di situ. Nah, integrasinya penting. Nggak mungkin keuangan syariah bank itu nggak mungkin dengan nanti dan yang lain, nggak mungkin. Kenapa? Banknya sekarang laporannya bagus banget. Regulasinya bagus banget. Kemudian dia tempat pembayaran. Dan hampir seluruhnya orang sudah sangat percaya. Nah,
justru di situ integrasi antara lembaga komersial dengan lembaga sosial itu harus dipadukan, dan nanti salah satunya ada produk yang tentunya sudah kita lakukan kolaborasikan yang di 2020 kemarin sudah launching dan tentunya akan kita akselerasi ke depan. Moga-moga kembali lagi kita bicara mengenai produk wakaf dan yang lain tentunya akan menjadi kasanah baru di dalam ICAS ke depan, karena ICAS bukan hanya di Indonesia, ICAS ada juga di global. Tentunya produk-produk wakaf di Indonesia akan menjadi referensi bagus, referensi-referensi keilmuan yang ada di Indonesia yang akan menjadi referensi dunia maupun referensi tempat lain, bahwa bicara mengenai wakaf bukan wacana lagi, tapi bicara wakaf produknya sudah menjadi kontribusi kepada ekonomi di dalam mengenai ekonomi di Indonesia saat ini. Next slide. Salah satu contoh yang ini, salah satu mungkin yang sudah mungkin Bapak-Ibu sekalian namanya cash wakaf link suku. Apa sih cash wakaf link suku? Tentunya mengenai fatwa bagaimana wakaf uang, kemudian wakaf temporer itu sudah clear karena MUI, dan tentunya beberapa hadis juga sudah kita dia bahwa boleh melakukan wakaf uang, kemudian temporer wakaf. Jadi intinya satu, bahwa kita ingin menggabungkan. Karena kalau kita para nazir, itu kemudian langsung wakaf uangnya, ini adalah masalah literasi. Jadi setiap cash wakaf link suku itu adalah bagaimana pemanfaatan uang wakaf, cash wakaf tadi, itu dialokasikan untuk portfolio. Portfolionya adalah bisa swasta sebetulnya, bisa suku swasta, bisa untuk usaha swasta atau korporasi. Cuman yang paling aman karena kita masih tahap belajar, itu adalah sukunya dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pasti kembali. Ibaratnya bukan pasti, hampir 99% defaultnya itu tidak ada kalau sukunya oleh pemerintah. Kenapa ke pemerintah? Dan yang kedua, pemerintah tentunya adalah dia digunakan untuk proyek-proyek yang bermanfaat. Sehingga di sini bukan berarti semua langsung kepada cash wakaf link suku itu sukunya harus pemerintah, bukan. Cuman tahap pertama ini kami propose adalah supaya penempatan daripada hasil daripada pengumpulan dana wakaf itu ada untuk ke pemerintah. Begitu nanti nadirnya sudah bagus, BWI-nya sudah bagus, risk management-nya sudah bagus, hasil daripada ICAS sudah bagus, pendidikannya nadirnya bagus, pengelolaannya bagus, atau kondisinya bagus, tentunya itu dilakukan dengan tempat bisnis-bisnis yang lain. Tempatnya mau kuf alaif yang produktif, mau kuf alaif yang untuk usaha yang lain, kemudian mau kuf usaha-usaha yang lain. Jadi tentunya ini adalah tahap pertama, karena sebagai pilot project pertama adalah pengelolaan uang wakaf dikelola oleh BWI, kemudian sebagai pengelola dan pengembangan harta benda skala nasional, kemudian dari situ dialokasikan untuk pembelian sukuk pemerintah yang hasilnya itu dipakai untuk mauquf alaifnya, hasil daripada kupon dan yang lainnya itu dipakai untuk kemaslahatan umat mauquf alaifnya. Jadi di sini adalah ada peran daripada kebijakan fiskal, ada peran daripada BWI, ada peran Bank Indonesia untuk payment sistemnya karena sebagai moneter, ada juga peran daripada OJK dan yang lain. Sehingga di sini peran BI, Kemenku, Kemenek, dan BWI. Ini adalah salah satu produk pertama di dunia yang mengelingkan, yang mengoptimalkan antara koneksi Islamic Social Finance dengan komersial. Suku adalah komersial, wakaf adalah sosial, kita integrasikan dalam satu tata kelola yang bagus. Kenapa tata kelolanya? Karena pasti balik, karena pembukuannya harus bagus, laporannya harus bagus, hasilnya dipakai untuk mitra nazir penyalurannya, untuk rumah sakit mata. Kenapa? Karena retina. Rumah sakit mata itu nanti bisa gratis karena kebetulan katarak di Indonesia, salah satu banyak sekali pasien-pasien katarak di Indonesia paling tinggi nomor berapa di dunia, sehingga ini sangat diperlukan. Sehingga di sini hasil daripada pengelolaan tadi, apa namanya, wakaf itu bisa dipakai yang lain. Nilainya pasti insya Allah balik 3 tahun, 4 tahun, akan kembali lagi kepada pada nazir. Tinggal nanti 3 tahun berikutnya, tidak harus ke suku, bisa ke proyek-proyek yang lain yang lebih menguntungkan, tapi lebih safe. Kenapa? Karena wakaf nilainya tidak boleh kurang asetnya. Nah, di sini tentunya ilmu daripada ICAS tentunya, itu tentunya akan menambah case-case seperti ini, kemudian nanti jadi referensi di ICAS pada saat sosialisasi, dan kami pun akan dengan senang hati untuk melakukan, memprovide berbagai jenis-jenis keilmuan, tapi ini sudah prakteknya. Jadi keilmuannya ada di ICAS, kemudian prakteknya sudah kita jalankan di Indonesia, bersama-sama kita sukseskan kepada dunia bahwa Indonesia sudah punya produk, dan ini memang sementara di lokal. Sementara banyak sekali nadir-nadir, banyak wakif yang dari luar negeri dengan ISDP ingin investasi. Kenapa? Karena dia juga ingin investment yang aman, kemudian IDP dan negara lain. Cuman kita lagi mengatur bagaimana pengelolaan antara US dollar dengan rupiahnya. Resikonya di mana?
Karena kalau dia mewakafkan US dollar, mintanya US dollar, kemudian terjadi nilai tukar, tentunya itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi kembali lagi, ini kemarin kita sudah 50 miliar terkumpul dan dialokasikan. Ini bukan wacana lagi. Jadi 50 miliar sudah terkumpul dan sudah dibelikan sukuk 3 tahun nanti usia apa itu maturity-nya. Sehingga ini setiap tahun sudah ada dana yang mengalir. Next slide. Dan hasilnya dipakai untuk Ahmad Mawardi, Rumah Sakit Mata Mawardi. Tentunya ini BWI yang mengelola, tentunya ada pelayanan, ada pelunin, dan yang lain. Jadi kembali lagi kita bicara wakaf, tadi Pak Rektor sampaikan bahwa mauquf alaihnya tidak langsung berhenti. Mauquf alaihnya betul-betul, memang kita bangun masjid, kita bangun rumah sakit, tentunya kan butuh kos, itu kan butuh pembiayaan. Nah pembiayaannya itu bergulir juga untuk kemaslahatan umat. Apalagi nanti berbagai kegiatan yang lain. Sehingga kembali lagi, memang tidak langsung wakaf tadi, langsung kepada pembangunan masjid, tapi diputar dulu sebagai wakaf produktif yang aman, ada tata kelolanya. Kenapa? Karena wakaf core principle, Bapak-Ibu sekalian, wakaf core principle adalah suatu prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dunia yang diinisiasi oleh BWI, Bank Indonesia sama EDB, itu diluncurkan waktu IMF World Bank Meeting di Bali. Itu satu-satunya namanya kita mengeluarkan core principle di Indonesia, satu-satunya mengeluarkan pengelolaan wakaf core principle tersebut di Bali pada saat IMF World Bank Meeting. Kembali lagi, kita bicara ada governance-nya, ada catatannya, ada konsepnya, tapi sudah diimplementasikan. Ini adalah kemarin kita sudah berhasil sekitar 50 miliar untuk produk ini. Next slide, apa pengembangannya? Kalau yang tadi adalah memang besar-besar, korporasi-korporasi. Kalau sekarang, bagaimana literasinya? Tentunya saya contohnya, apakah bagaimana masyarakat yang punya 1 juta rupiah ingin mewakafkan uang, gimana? Akhirnya kita kembangkan cash wakaf link suku retail. Kalau tadi korporasi, ini adalah retailnya. Kalau tadi BWI yang di depan sebagai hadir pengelolanya, sekarang kita pakai mitra distribusi. Jadi Kementerian Keuangan, BWI, Kemenak, Bank Indonesia, meminta bank-bank syariah sebagai LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah, penerima wakaf uang, itu sebalaku nazirnya, kemudian nanti terkumpul, kemudian nanti keuangan juga akan mengeluarkan sendiri. Kenapa? Suku pemerintah, bukan berarti keuangan pemerintah kekurangan, bukan. Karena kita meyakini bahwa sementara ini, biar wakafnya itu karena belajar, biar aman dulu. Karena kalau nanti kita alokasikan ke yang lain, belum tentu aman, pengembaliannya belum tentu bisa menghasilkan, nanti justru dana wakaf para wakaf nggak percaya. Ini supaya trusted dulu. Bahwa, oh kalau saya mewakafkan bayangan saya, sekarang bayangan saya ke depan, kita akan literasi. Moga-moga nanti banyak generasi muda yang punya uang 1 juta, punya uang 2 juta, sementara belum butuh, minimal mentemporerikan wakafnya dulu. Temporary wakaf, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, setelah itu kembali. Nah, karena apa? Belum ada kebutuhan. Nah, ini bagian menurut saya, bagian daripada literasi yang luar biasa, kalau itu terjadi mobilitas gerakan wakaf Indonesia yang sudah kita nanti di dalam ISAF kita lakukan, tentunya ini akan mendorong literasi bagaimana memanfaatkan uang wakaf uang, kemudian bagaimana perannya di dalam perekonomian, dan tentunya ini akan menjadi bagian daripada pembelajaran kepada masyarakat yang lain. Next slide. Manfaatnya apa? Cukup banyak. Tentunya dengan BSM, manfaatnya adalah untuk pendidikan, kemudian yang lain untuk kegiatan. Dan tadi Pak Rektor menyatakan mauquf alaih yang lebih bervariasi. Tentunya ini di sini adalah retail. Jadi kembali lagi, orang pada saat mewakafkan tadi, tahu bahwa oh itu nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif lagi, lebih berdaya guna lagi. Kenapa? Yakin, begitu kita sumbernya dari wakaf, tentunya pasti cost of fund-nya rendah. Kami juga pernah ini punya pilot project di daerah Bogor, ada ponpes punya 5 hektar tanah, tanahnya itu menganggur, kemudian kita tanami jahe merah, karena sekarang ada kebutuhan karena COVID itu 60 ton setiap tahun, sehingga tanahnya itu kita bantu dengan jahe merah, di belakangnya ada off-taker, dan ada pendamping dari IPB, karena dia tahu pertanian, dengan Internet of Things. Jadi bukan berarti santrinya menyirami setiap pagi, sudah dengan internet, dengan aplikasi. Sehingga hasilnya itu nanti akan langsung diambil oleh off-taker, kemudian pondok pesantren dapat syirkah, dapat bagi hasilnya, dan dia bisa menghasilkan tanahnya jadi produktif. Kembali lagi bahwa kalau tanah wakaf dan cost of fund-nya, harga per produknya pasti lebih murah dibandingkan tanah sewa ataupun tanah yang lain. Kenapa? Tanah wakaf, tentunya wakaf itu adalah cost of fund-nya akan turun menjadi produksi. Jadi kembali lagi harapannya, selain daripada bermaslahat, ke pasar pun akan sangat berkualitas, tentunya quality insurance daripada produknya dilakukan. Jadi ini next slide, mungkin ada beberapa contoh saja ini mengenai produk-produk tersebut. Next slide aja ke slide berikutnya. Bagaimana tantangannya? Slide 27. Kalau tadi kita sudah
ada yang lain, kemudian ada program-program yang tantangannya apa sih? Ekosistem. Kita bicara faktanya, bukan berarti kita sudah langsung tadi, sudah langsung menyerah, bukan. Belum. Sangat jauh daripada yang kita ekspektasikan. Jadi kita harus membuat ekosistem sosial syariah termasuk wakaf. Ternyata melibatkan pemangku kegiatan tentunya, literasi dan yang lain, bagaimana membangun lingkungannya, dan juga mendorong perkembangan aset sosial syariahnya melalui regulasi dan yang lain. Tentunya ada berbagai regulasi-regulasi, entah itu yang kita lakukan, tentunya harus kita semakin dorong. Next slide. Nah, ini yang kita propose kepada BWI bahwa tidak, kalau kita ingin mendorong pangsa pembiayaan sosial syariah termasuk wakaf itu di dalam ekonomi, tentunya pertama perlu ada instrumen-instrumen. Tadi saya sampaikan ada cash wakaf link sukuk. Sekarang nanti juga ada sukuk link wakaf. Nanti ada suatu tanah tertentu, ada suatu jalan tol tanah tertentu yang bangunannya tentunya tanahnya adalah tanah wakaf, di atasnya adalah bangunan corporate yang tentunya kayak di dalam Zamzam Tower yang di depan Baitullah itu adalah tanahnya adalah tanah wakaf, kemudian bangunannya komersial, jadi blended antara tanah wakaf dan blendednya properti komersial, dan itu bisa menghasilkan. Nah, tentunya berbagai instrumen-instrumen yang dilakukan, kemudian tata kelola, data sistem informasi penting, jangan sampai data sistem informasi nggak kita lakukan, kita juga lagi mengembangkan sistem informasi wakaf di Indonesia, tentunya itu sangat penting, kemudian edukasi, sosialisasi, dan tadi berbagai program yang akan kita lakukan termasuk kerjasama. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan sekali dengan ICAS itu. Sejak dulu kita lakukan bahwa ICAS itu akan menjadi pelopor di Indonesia sebagai pusat keilmuan, yang lain boleh bergerak, nanti boleh bergerak. Memang dia punya wacana-wacana yang lain, produknya jalan, tapi kalau ilmunya itu nggak kita tambah, ya tentunya ujungnya satu, nanti takutnya itu mislead gitu. Takutnya mislead dan hanya mengcopy dari produk-produk yang ada. Padahal kita ada keunikness yang di dalam situ. Ada kaidah fikihnya, ada kaidah nilai-nilainya, ada yang lain. Jadi kembali lagi, justru ICAS itu akan menggawangi setiap kegiatan-kegiatan pengembangan wakaf di Indonesia sebelum menjadi besar, dan tentunya takutnya nanti kelahirannya itu jangan sampai nanti hanya mengcopy dari produk-produk yang ada. Next slide. Kalau itu semua jalan, posisi landscape industri keuangan syariah yang kami potret adalah seperti ini. Jadi kalau kita bicara perbankan, ada bank umum syariah, BPR syariah, dan yang lain, kemudian di tengah ada NKNB, kemudian ada reksadana, bagaimana posisinya wakaf? Wakaf ada di sebelah kanan. Sehingga memang ujungnya satu, potret landscape ekonomi syariah, keuangan syariah ini itu betul-betul harus termapping dengan baik. Kalau yang kiri sudah kita kuatkan, perbankan syariah, takaful, dana pensiun dengan OJK, dan yang lain. Di tengah juga sudah kita kembangkan. Sebelah kanan ini yang harus kita dorong bagaimana Islamic Social Finance, yang tentunya itu sangat-sangat dibutuhkan, itu juga bisa berkembang menyambung dengan landscape keuangan syariah di Indonesia yang lebih luas. Jadi bicaranya bukan hanya segmentasi-segmentasi, tapi adalah kalau itu dilakukan berkolaborasi, itu akan bisa memberikan kontribusi yang lain. Akhirnya, next slide. Akhirnya ini adalah salah satu yang kita dorong, sekarang lagi berjalan, kami lagi berdiskusi intens untuk Omnibus Law mengenai keuangan. Tapi kita bicara bukan hanya keuangan syariah, tapi kita bicara ekonomi syariah juga. Bagaimana terkait dengan instrumen fiskal, kemudian bagaimana sektor industri halal, yang lain. Jadi kalau potret-potret pemangku kegiatan banyak sekali, ada kementerian-kementerian yang lain. Tapi kalau kita tidak potret seperti utuh seperti ini, mana yang belum optimal, mana yang sudah optimal. Kalau keuangannya cukup optimal, ke landasan undang-undangnya dan legalnya. Tapi yang belum optimal adalah bagaimana mengembangkan industri sektor realnya. Sementara kita tahu bahwa mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa hanya keuangan saja. Bukan hanya keuangan saja, tapi harus sektor realnya. Nah, undang-undang yang ada mengenai sektor real itu yang belum ada. Sehingga kementerian-kementerian yang lain tentunya harus kita ajak bersama. Sehingga pada saat kita bicara mengenai konsepsi kewakafan untuk sumber pembiayaan ekonomi, itu juga bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, next slide, beberapa poin yang akan kami sebagai penutup. Tentunya integrasi keuangan sosial dan komersial syariah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif seimbang, dan tentunya itu beberapa keunggulan yang dimiliki harus kita lakukan. Kemudian integrasi sudah ada dengan CWLS, dan tentunya rekomendasinya tentunya akselerasi integrasi keuangan sosial syariah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, dan akhirnya tentunya ZSWAFI itu termasuk menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi ujungnya satu, agar supaya wakaf itu bisa menjadi sumber punya ekonomi di dalam, bersama-sama di dalam keuangan komersial, kemudian lembaga-lembaga yang lain, tentunya adalah tata kelola, aspek yang lain tentunya harus diberdayakan, kapasitinya, para nadirnya, dan itu sangat relevan sekali. Bagaimana ICAS nanti akan berperan bersama-sama untuk menggawangi, memayungi bagaimana kualiti daripada pengembangan produk wakaf di Indonesia tergawangi dengan baik, baik itu fikihnya,
nilai-nilainya, produk-produknya, sehingga dan jadi keunikan di Indonesia bahwa produk-produk wakaf di Indonesia yang produktif itu tidak hanya mengadop daripada pengembangan wakaf di luar karena di luar tidak ada referensi, dan itu akan jadi referensi dunia untuk mengembangkan wakaf-wakafnya. Tadi Pak Rektor mengatakan di Malaysia sudah akan mengembangkan seperti itu, tentunya itu akan jadi referensi dari jadi Indonesia akan salah satu jadi referensi, dan tentunya ICAS ini akan menjadi sebagai sumber daripada ilmu dari sebagai pusat studi wakaf internasional di Indonesia dan tentunya secara internasional. Demikian Pak Artomi, mohon maaf apabila terlalu banyak, dan kembali lagi mohon masukan tentunya kita bisa berdiskusi ujungnya satu bagaimana peran wakaf dan tentunya ICAS ini bisa berperan lebih besar ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Anwar Basyori atas pencerahannya dan terkait dengan integrasi antara komersial keuangan dan keuangan sosial ya. Bagaimana di sini beliau menyoroti ya, meng-highlight terkait dengan keuangan syariah tidak bisa bergerak sendiri ya tanpa underlying sektor real ya. Jadi kalau misalkan bergerak sendiri-sendiri ya nanti tidak bisa berkembang. Dan beliau juga menyoroti terkait dengan nilai-nilai yang ada sebagai landasan untuk mengembangkan keuangan sebagai untuk mengembangkan keuangan ekonomi syariah. Dan juga beliau juga mencoba untuk menjelaskan terkait integrasi antara sosial keuangan sosial dengan keuangan komersial melalui CWSL Cash Wakaf Link Sukuk ya. Ini bagaimana, ini merupakan produk integrasi antara komersial keuangan dan sosial keuangan pertama di dunia ya, seperti itu. Baik, mungkin kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini kami di Zoom kami sudah ada Bapak, nanti kami akan bacakan ya, mohon maaf. Baik, Bapak Anwar, ini ada pertanyaan ya, pertanyaan dari Saudara Wildan Ainun terkait dengan, mohon maaf izin bertanya Bapak, bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa dana wakaf yang digaungkan pemerintah memiliki dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pedalaman. Seperti itu Bapak Anwar. Mungkin bisa langsung dijawab atau seperti bagaimana Bapak? Silakan. Terima kasih Pak Wildan. Mungkin kembali lagi tadi, kalau boleh ke slide 21. Tadi di dalam slide 21, Pak Artomi, jadi kan untuk meyakinkan berarti kan kita bisa harus ada bukti. Artinya buktinya apa? Tadi bahwa uang wakaf yang sudah disampaikan itu memang dampaknya kepada Ahmad Warti yang ada di Serang ini. Mau nggak mau memang harus ada itu, sepakat saya. Karena pada saat kita mau mewakafkan, tentunya kan pengen keyakinan toh. Kenapa kok kita kok cenderung kepada udahlah wakaf yang dekat masjid aja, saudara aja. Nah, sehingga memang PR terbesar di dalam pengembangan wakaf dan Islamic Social Finance itu adalah tata kelola governance-nya. Pertanyaannya kenapa kalau zakat, kalau pajak kok bisa gitu, tapi kenapa kok zakat enggak? Jadi memang ini tata kelolanya, governance informasinya. Jadi ini nanti juga sama, ini juga informasinya sudah sangat jelas Ahmad Mardi. Yang kedua kalau kita bicara slide 23, 22, 23, retail nanti, misalnya nanti ada samalah termasuk saya, bagaimana saya yang punya uang 1 juta, saya juga ingin wakafkan, sifatnya temporary, kemudian seperti apa. Nah, proyeknya apa? Yaitu di 23, terserah memilih, itu nanti dipakai apa? Wakaf itu apakah untuk beberapa proyek yang sifatnya beasiswa pendidikan atau untuk usaha yang lain yang ada di Lampung dan yang lain. Jadi ini memang pada saat nanti berhubung dengan LKSPBU, tentunya sudah ada lembaga keuangan penerima wakaf tadi, itu intinya satu bahwa orang kan sekarang juga banyak sekali sebenarnya crowdfunding juga. Intinya ada salah satu proyek dipoto dulu seperti apa, kemudian yang lainnya. Jadi kembali lagi untuk meyakinkan, informasinya harus jelas, governance-nya dan sekarang sudah dilalui, dan tentunya ini adalah perbankan, sudah pada saat bank syariah nanti akan menerima wakaf uang retail tadi, ini sudah ada, silakan entah di beberapa, namanya mitra distribusi daripada CWLS Retail, itu sudah dibuka, sehingga di situ nanti tentunya akan ada berbagai proyek-proyek yang ada. Karena itulah yang akan memberi keyakinan kita
apakah betul-betul wakaf yang kita berikan itu bermanfaat. Tentunya para wakif akan mementingin keyakinan dirinya. Kan masalah Islamic Social Finance itu kan kalau zakat kan sesuatu kewajiban. Tapi kalau infak, sedekah dan wakaf ini kan satu voluntary kan gitu kan. Nah, bagaimana mendorong sementara Indonesia itu sangat welas asih gitu. Nah, bagaimana tinggal meyakinkan kenapa misalnya kita kok bisa melakukan apa wakaf itu kenapa apa? Jadi keyakinan kemudian governance-nya informasi yang bagus tentunya itu akan menjadi tolok ukur di dalam trusted seperti pada saat kenapa kok kita yakin nyimpan uang di bank? Kenapa kok enggak takut uangnya hilang gitu? Karena kita memang di situ sudah ada yakin ada regulasinya, ada pengawasannya sama. Tentunya ini nanti kita juga sama di dalam pengembangan wakaf nanti tentunya di IKES nanti akan kami sampaikan juga bagaimana tata kelolanya, bagaimana technical note-nya, bagaimana rambu-rambunya. BWI akan membuat peraturan-peraturan dan tentunya membantu, tentunya bukan berarti peraturan yang sangat memberatkan, tentunya ada tahapan-tahapannya, tapi yang paling penting adalah literasi, governance, informasi itu yang diberikan. Mungkin itu Pak, keyakinan saya sepakat dengan pertanyaan Mas Wil dan Ainun tadi bahwa betul itu memang untuk meyakinkan butuh suatu keyakinan itu adalah transparansi, informasi dan kemudahan kepada para wakif-wakif tersebut sehingga ini bagian pada literasi-literasi muda supaya generasi-generasi muda itu juga sekarang sudah jadi tren menjadi suatu wakaf lifestyle gitu ya bahwa punya uang 1 juta pun bisa mewakafkan uang dengan temporary tadi. Bapak Anwar ya, jadi jelas ya pertanyaan jawabannya yaitu transparansi transparansi dan keyakinan ya kepada kepada wakif yang mewakafkan ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Rivaldi Majid dari Universitas Airlangga. Bagaimana potensi dan model integrasi keuangan sosial dan komersial syariah di tingkat keuangan mikro syariah, misalnya di BMT yang juga dapat menjadi nasir wakaf bank. Itu bagaimana Pak menurut pandangan Bapak Anwar? Nanti mungkin kita bicaranya tadi beberapa slide yang kalau boleh landscape tadi landscape yang benar di slide yang benar saya tadi menjelaskan yang agak apa di slide 13 mungkin di slide 13 ya. Nah slide 13 kan memang segmennya masing-masing gitu ya Pak ya Pak Rinaldi. Mungkin memang ini sama dengan coupling-nya memang agak berbeda-beda. Artinya kalau memang kita bicara bank syariah tentunya dia sudah cukup besar, ya bank syariah nggak mungkin akan menjadi sesuatu bertabrakan dengan yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya lembaga keuangan mikro tentunya dia pasti lebih dekat dengan masyarakat. Dia pasti akan lebih banyak, itu pasti dekat dengan masyarakat tentunya. Bagaimana justru nanti lembaga keuangan mikro itu akan menjadi bermitra dengan lembaga di atasnya. Entah itu bank syariahnya atau yang lain, untuk menyalurkan karena dia sebagai LKS PWU, tentunya dia akan menjadi proyek-proyeknya mungkin akan lebih banyak BMT ini yang lebih tahu proyeknya. Karena BMT itu akan lebih tahu proyek-proyek yang ada di sana. Jadi BMT tentunya lebih banyak ke sosialnya, untuk fundingnya adalah social fund-nya. Tapi yang komersialnya tentunya adalah perbankan syariah. Tapi kembali lagi, bukan bersaing antara BMT dengan perbankannya, tentunya adalah berkolaborasi antara segmen-segmen usaha-usaha yang ada di lembaga komersial itu dengan lembaga-lembaga yang sosial tadi. Kembali lagi, menurut saya, yang di BMT, karena dia lebih dekat dengan masyarakat sekitar, tentunya usaha-usahanya, kekhasannya, dan yang lain. Jadi integrasinya itu betul-betul kita lebih banyak di situ, lebih difokuskan memang lebih banyak Islamic Social Finance-nya. BMT-nya tentunya lebih banyak Islamic Social Finance-nya. Tapi kalau yang di atas, perbankannya jangan banyak Islamic Social Finance-nya, jangan kebalik. Justru yang komersial itu lebih banyak memang simpanan depositnya yang komersial yang memang dia DPK-nya memang butuh orang-orang yang memang ada komersial, tapi kalau yang di BMT memang lebih banyak beberapa funding-funding yang memang betul-betul Islamic Social. Meskipun tanpa menutup kemungkinan pada saat kapasitas tertentu BMT pun juga akan ada namanya yang commercial fund. Tentunya kita lihat baitul malnya ya, tentunya kita yang akan melakukan itu. Tapi kembali lagi kolaborasi yang dilakukan per segmen itu harus dilakukan. Jangan sampai nanti justru bankingnya itu nanti merebut daripada Islamic Social Finance, BMT-nya malah lari komersial. Justru keunggulan daripada lembaga keuangan mikro itu adalah dekat dengan konsumen, dekat dengan usaha-usaha yang sifatnya mikro, dan tentunya Islamic Social Finance itu tentunya lebih banyak di lembaga keuangan mikro, dan tentunya nanti yang komersial itu bisa mengkoneksikan atau sebagai channeling atau bareng-bareng berkolaborasi dengan perbankan syariah.
Karena ke depan juga perbankan syariah akan juga apa pengembangan-pengembangan yang sifatnya dia sebagai mencari-mencari proyek tadi, mencari proyek-proyek yang sebagai makhluk alaik daripada pemanfaatan daripada CWLS retail tadi. Mungkin itu, Pak. Ya, mungkin makasih. Kalau capacity building sama, mungkin kita naikkan para mustahik, kemudian para nadir, itu kan sebenarnya sama. Mungkin tentunya nanti ke depan kami juga akan berkolaborasi juga dengan berbagai UJK dan juga mengenai Kementerian Keuangan. Kembali lagi, ICAS ini tentunya kan ada lembaga-lembaga yang sudah capacity, jangan sampai nanti justru malah sebagai bergerak di industri. Karena tadi saya sampaikan ya Pak Mbak Kamila bahwa untuk jangan sampai ada persepsi seolah-olah hadir itu hanya keahliannya, mohon maaf, hanya mengenai dari jurusan syariah gitu. Sementara bukan itu saja, tapi justru mengenai aset manajemennya, risk manajemennya, hedgingnya, struktur produknya harus paham. Justru di situ nanti magister tadi saya terketik dengan Pak Direktur IKES tadi kan akan mengembangkan yang sekarang lagi proposal. Moga-moga magister ekonomi dan wakaf itu penting karena di situ tentunya akan beberapa sertifikasi-sertifikasi yang muncul mengenai risk management, kemudian market pricing, kemudian yang lain, tentunya itu akan dilakukan. Sehingga kembali lagi mungkin untuk meningkatkan capacity building, nggak bisa lagi lembaga keuangan syariah, justru nanti ada sertifikasi tertentu, sama dengan kalau kita bicara lembaga komersial, kami dari Bank Indonesia, dari DEX itu juga melakukan sertifikasi untuk para pelaku pasar keuangan yang treasury bank syariah. Karena kami harus tahu bagaimana mengelola dana treasury bank syariah, nilai-nilai syariahnya dia harus paham, fikihnya harus tahu, kemudian level untuk pengembangannya tahu. Sama pada saat nanti Islamic Social Finance juga berkembang di lembaga komersial, apalagi tadi juga ada di beberapa lembaga keuangan mikro, itu harus paham juga sertifikasinya. Nazir itu, pengelolanya itu harus paham mengenai kaidah-kaidah governance yang ada di dalam pengelolaan baik itu mustahik juga gitu, termasuk para nadir-nadir tadi. Mungkin gitu Pak. Jadi justru ICAS ini kita dorong supaya kurikulumnya, link and match-nya gitu kan, kemudian berbagai literasi tadi yang dilakukan dengan program-program insya Allah harus berbarengan tentunya nanti, bukan hanya Bank Indonesia, tentunya berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia tentunya akan kita kolaborasikan bersama setiap berbagai kegiatan, tentunya itu akan menjadi bekal dan ujungnya satu link and match nanti kalau ada ditanya mengenai customer protection secara syar'i itu menanya, oh sudah ada sertifikasi dari ICAS, sudah dari fikihnya, dari apa kemampuannya, tentunya itulah yang terjamin, sehingga nanti sertifikasi ICAS itu tentunya akan punya keunggulan value tersendiri bagaimana menciptakan kader-kader atau SDM-SDM perwakafan di Indonesia. Terima kasih Bapak Anwar, semoga bisa mencerahkan pertanyaan daripada Ibu Kamelia tadi. Ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin Bapak Anwar. Jadi dari KBL SPS UIN Jakarta ini, Pak Anwar mohon pencerahan atas pertanyaan saya di bawah ini. Bagaimana pandangan Bapak mengenai usulan agar bank syariah juga bisa menjadi nazir, dibangun bank wakaf seperti konsep Islamic Bank yang ada di Bangladesh ini, bukan konsep bank wakaf mikro yang dibuat pemerintah saat ini. Dan juga pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak mengenai integrasi konsep wakaf uang dengan berbagai lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan aset management dan perusahaan venture capital? Apakah dalam konteks legal dan konteks persaingan di industri keuangan hal ini bisa dimungkinkan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat? Seperti itu Bapak. Pak Anwar, silakan. Terima kasih. Bagaimana peran apa itu mengenai perbankan syariah menjadi nadir? Tentunya ini ini masih dalam kajian dengan BWI gitu. Ada plus minusnya gitu, Pak Artomi. Memang ada plus minusnya. Artinya ini kan juga satunya sudah berjalan. Artinya kalau kita bicara mengenai perbankan ini kan sudah jalan.
intinya satu, visinya perbankan harus dibedakan. Perbankan kan memang ujungnya satu, perbankan syariah itu adalah lembaga intermediasi. Tadi saya sebutkan, lembaga sebagai intermediasi. Lembaga intermediasi adalah betul-betul dia sebagai lembaga komersial. Kan bank itu kan mengenai perbankan, IKNB, kemudian juga mengenai suku dan yang lain, kan lembaga komersial Islamic Finance itu. Nah, kalau Nadir itu nanti dia sebagai Islamic Social Finance digabung, khawatir saya nanti governance-nya. Jadi memang sepertinya ini perlu kita pikirkan dulu. Jangan sampai tadi bukan sinergi. Kalau sinergi saya sepakat sementara. Jadi sinergi contohnya begini, kayak cash wakaf link suku retail. Itu kan memang perbankannya sebagai LKSPWU-nya, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan dia menggunakan fasilitas-fasilitasnya. Kenapa? Karena nazirnya itu sebagai pengelolanya, sebagai aset manajemennya. Sehingga nanti memang supaya perbankan syariah sementara ada keunikannya. Jadi nazir punya keunikan, bank syariah punya keunikan, tapi mereka bersinergi. Tidak harus menjadi satu. Jadi bukan berarti bahwa sinergi itu tidak harus blended menjadi satu lembaga, tapi justru governance-nya supaya ada, itu bisa dipisahkan. Menurut saya, tidak harus jadi satu, tapi harus dipisahkan meskipun ada sinergitas yang ada. Karena kalau nanti jadi satu, tentunya itu tentunya ada dua undang-undang, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang perbankan, dan tentunya ini akan perlu kita kajian lebih jauh. Karena ada Islamic Commercial sama Islamic Social Finance. Jadi integrasinya boleh bisnisnya, tapi tidak harus dalam satu kelembagaan. Karena kita bicara kelembagaan. Karena kelembagaan tentunya kan ada nanti bagaimana kepailitannya, bagaimana resolusinya, bagaimana penjaminannya. Kan itu terkait dengan pinjaman simpanan, simpanan daripada LPS. Jadi kompleksitasnya lebih, tanda kutip, mudorotnya itu mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauh kalau itu digabungkan atau di dalam yang. Jadi ini tentunya masih perlu penelitian atau kajian yang lebih bagus lagi. Nah, kalau mengenai yang integrasi tadi, apakah dengan non-bank juga bisa dilakukan? Tentunya kita tentunya ya lebih mudahnya karena kita bicara CWLS tadi adalah terkait dengan berbagai sementara perannya yang saya pahami, sementara ini masih di dalam LKSPWU dulu. Nah, nanti perannya tentunya dengan model ventura, dengan asuransi syariah, tentunya adalah kalau produknya sudah berkembang tentunya, Pak. Kalau produknya sudah berkembang, tentunya misalnya contohnya, tentunya kita butuh penjaminan, karena setiap pembiayaan-pembiayaan daripada mauquf alaif, usaha-usaha yang produktif, itu perlu ada penjaminan dong, supaya continuity dapat. Nah, begitu ada penjaminan, tentunya ada penjaminan pembiayaan kredit, pembiayaan usahanya kan, muncul nanti beberapa asuransi dan yang lain. Modal ventura tentunya adalah beberapa kayak perkembangan kolaborasi di dalam usaha-usaha tadi, blended fund tadi. Kan kita sekarang juga ada Indonesia Social Wealth Fund gitu. Jadi menurut saya tidak berarti menutup kemungkinan hanya LKSPWU integrasinya, semua bisa dilakukan selama LKSP namanya Islamic Social Finance sama komersial bisa dilakukan. Tinggal kita segmennya untuk saat ini kita memang belum sampai kepada kompleksitas produk gitu. Karena untuk membuat kompleksitas produk itu tentunya kita juga harus tahu kompleksitas risikonya. Intinya satu, semakin kompleks itu risikonya kita harus bisa manage dengan baik. Jadi sementara ini kita yang sederhana dulu, kemudian kita jalankan dulu, kemudian kita jalankan ada manfaatnya, baru kita bicara mengenai nanti kompleksitas kepada konsep blended fund-nya. Karena kalau sudah blended fund, tentunya ada segmen-segmen ketentuan, ketentuan tak pajak, ketentuan yang lain yang harus kita pertimbangkan. Gitu, Pak. Yang bermula dari awal-awal kita yang apa sederhana dan mudah untuk diimplementasikan, terus nanti di akhir-akhir kita akan mencoba untuk dikembangkan dengan blended-blended tadi, Pak ya, produk-produk dari keuangan apa keuangan komersial dengan keuangan sosial. Baik, terima kasih Bapak Anwar Basori selaku Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia atas sharing ilmunya ya, atas pengalaman beliau yang di Bank Indonesia, dan semoga bisa menjadi amal jariah beliau dan juga bisa bermanfaat kepada kita semua, baik dari kami sendiri, dari iCash, dan juga kepada Bapak Ibu pemirsa Gontor TV dan Zoom ya, kuliah umum di Zoom. Dan alhamdulillah akhirnya kami mohon terima kasih Pak sebesar-besarnya atas dukungannya, support dari Bank Indonesia di anniversary iCash yang ketiga ini ya, atas nama panitia mungkin kami mohon maaf kalau ada sekiranya kurang berkenan. Baik, alhamdulillah tiba saatnya kita di penghujung acara ya. Terima kasih atas kerjasamanya, atas Bila Taufik Wal Hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hartomi Maulana MSI selaku moderator pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pengumuman para pemenang lomba ICAST University yang akan diumumkan oleh Al-Ustadz Mufti Afif LCMA selaku wakil direktur ICAST. Kepadanya kami persilahkan. Bapak Rektor Unida Gontor, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Bapak Wakil Rektor Unida Gontor, Dr. Setiawan Bin Lahuri, Direktur Eksekutif Dex BI, Bapak Anwar Basori, Pengurus ICAST yang kami banggakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa Gontor TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami akan membacakan pemenang lomba. Di antara ada lomba cerpen, lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba videografi, yang mana perlombaan ini turut dalam rangkaian ulang tahun ICAST yang ketiga tahunnya, ketiga kalinya. Baik, akan kami umumkan dari lomba cerpen. Juara tiga. Diraih oleh Saudari Alvina Damayanti dengan judul Kegigihan Membawa Keberkahan dari SMA Negeri 1 Krembung. Kemudian lomba juara kedua dimenangkan oleh Saudara Yoke Surya Dharma dengan judul Di Jantung Asrama UDG atau Universitas Darussalam Gontor ini, Wakaf Terus Berkembang, mahasiswa Unida Gontor. Kemudian juara satu diraih oleh Saudara Bagas Faturrahman dengan judul Pelabuhan Harapan, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian lomba karya tulis ilmiah. Juara tiga diraih oleh Saudari Rizki Nurlinasari dari Universitas Al-Azhar Kairo dengan judul Analisis Manajemen Wakaf Al-Azhar dan Pengaruhnya Terhadap Mahasiswa Asing. Juara dua diraih oleh ini tim ya, atas nama Titania Mukti, Siti Komariah dan Ismiyati dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Diponegoro dengan judul LIC-CWLS sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk cash wakaf link sukuk. Adapun juara satu diraih oleh ini juga tim atas nama Vicky Ardana, Silmi Hidayati dan Siti Masfufa dari Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan dengan judul wowbancaran.com. Setelah bagi pemberdayaan wakaf produktif di masa pandemi COVID-19 melalui implementasi model syariah Grameen Bank pada masyarakat nelayan Bancaran. Kemudian lomba kajian turos. Ini
Kajian Turos dimenangkan oleh langsung juaranya adalah Afif Tohir Furkoni. Adalah mahasiswa program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura dengan judul Waqfun Nukut Fi Mandur Fikhil Madahib Al-Arba'ah. Berikutnya, Lomba Short Movie. Lomba Short Movie ini dimenangkan oleh juara 3 dari SMK Negeri 1 Sungai Menang, Sumatera Selatan. Juara 2 dari Pondok Pesantren Darun Najah. Juara 1 diraih oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 2. Para hadirin yang kami muliakan, kategori perlombaan ini diikuti banyak peserta, yaitu sebanyak 147 peserta individu maupun kelompok. Kategori cerpen, jumlah pesertanya 89 pendaftar. Kemudian mana ini? Juara, oh ini total ya. Baik. Sebanyak 147 ini adalah total keseluruhan, dan yang paling banyak itu adalah lomba cerpen yang paling banyak pesertanya. Kebetulan yang masuk pada data kami ada 72 judul. Sedangkan yang lain dibagi kategori ada LKTI dan kajian turos. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan untuk pengumuman lomba di kategori cerpen, LKTI maupun short movie. Kami ucapkan selamat dan terus supaya berkarya. Bagi yang belum mendapatkan juara, ini perlu ada peningkatan dan terus berkarya, karena sesungguhnya dengan karya-karya itu dan dengan adanya perlombaan ini, kita akan semakin meningkatkan kualitas karya-karya kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pengumumannya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di akhir acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya Abdul Haris selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.